إن الله وملائكته يصلون على النبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Islam. Semoga rahmat dan keberkahannya selalu terlimpah kepada kalian. 12 Rabiul Awal adalah tanggal yang tidak asing lagi bagi umat Islam di seluruh dunia. Bagaimana tidak? Karena pada tanggal itu telah dilahirkan manusia agung yang diagungkan oleh Allah yang Maha Agung. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah, kira-kira 200 meter dari Masjidil Haram. Pada Senin menjelang terbitnya fajar, 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan 20 April tahun 571 Masehi. Dinamakan tahun Gajah karena pada waktu itu bala tentara Abraha dari Yaman yang menyerang Ka'bah dengan maksud akan meruntuhkannya. Mereka datang dengan mengendarai gajah, namun penyerangan itu gagal total karena Allah mengirimkan burung ababil yang menjatuhkan batu-batu dari neraka kepada mereka, seperti yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Fil. Menurut pendapat yang masyhur, Nabi Muhammad SAW lahir 50 hari setelah peristiwa itu. Demikian Ibnu Ishaq. Ada pula pendapat yang menyatakan 30 hari atau 40 hari dan 55 hari. Tanggalnya pun terjadi perbedaan pada ahli sejarah. Ada yang mengatakan tanggal 2, 8, 9, 13, 17, dan 18 Rabiul Awal. Namun penduduk Mekah sependapat tanggal 12 Rabiul Awal karena mereka dahulu kala mengadakan ziarah ke tempat itu pada tiap tanggal tersebut. Adapun saat kelahiran beliau itu menurut yang masyhur menjelang terbit fajar, pada waktu saat doa dimakbulkan Allah. Dilahirkannya Nabi Muhammad SAW pada bulan Rabiul Awal. Musimnya bunga berkembang adalah merupakan isyarat bahwa ajaran yang dibawanya akan berkembang di seluruh dunia. Mengenai silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Muhammad bin Abdullah yang lahir pada tahun 545 Masehi, bin Abdul Muthalib pada tahun 497 Masehi, bin Hashim pada tahun 464 Masehi, bin Abdul Manaf pada tahun 430 Masehi, bin Qusay pada tahun 400 Masehi, bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan dan seterusnya bersilsilah pendapat ahli sejarah sampai anak Syij dan Adam. Ayah Nabi Muhammad SAW Abdullah meninggal dalam perjalanan pulang sehabis berniaga dari Syam, lalu ia singgah di Madinah. Kemudian jatuh sakit dan tiada lama meninggal dunia dan dimakamkan di situ. Pada saat itu Nabi SAW masih di dalam kandungan. Sejak dalam kandungan telah nampak tanda-tanda kebesaran Nabi Muhammad SAW. Tatkala Nur Muhammad masuk dalam rahim ibundanya yaitu Siti Aminah, Allah memerintahkan kepada malaikat membuka pintu surga Firdaus dan memberitahukannya kepada semua penghuni langit dan bumi. Tanah-tanah yang tadinya kering menjadi subur, pohon-pohon kayu berdaun rimbun dan berbuah lebat, angin berhembus sepoi-sepoi basah, binatang-binatang di darat dan di laut ramai gembira memperbincangkannya. Menurut keterangan Aminah, ketika kandungannya genap 6 bulan, datanglah seorang tidak dikenal pada suatu malam seraya mengatakan, "Hai Aminah, sesungguhnya Anda mengandung seorang pemimpin besar. Apabila lahir kelak, namakanlah dia dengan Muhammad." Waktu itu aku sendirian dalam kamar, sedangkan Abdul Muthalib tawaf keliling Ka'bah. Menjelang kelahiran Muhammad, kudengar suara gemuruh gegap gempita dan bersamaan dengan itu, kulihat seekor burung menyapu-nyapukan sayapnya ke hatiku. Maka hilanglah ketakutanku. Aku berpaling, tiba-tiba tampak di hadapanku semangkuk minuman berwarna putih. Lantas aku meminumnya, serentak dengan itu, kulihat cahaya memancar sampai ke langit. Kemudian muncul wanita-wanita setinggi pohon kurma, seolah-olah putri dari Abdul Manaf. Mereka langsung memegangku. Dalam keadaan gugup dan tercengang, aku bertanya tentang perihal mereka. Mereka menjawab bahwa mereka adalah Aisyah, istri Fir'aun, yang beriman, Maryam, anak Imran, dan bidadari dari surga. Kemudian beberapa laki-laki tegak berdiri di angkasa memegang beberapa cerek dari perak dan beberapa ekor burung yang paruhnya dari permata zamrud dan sayap-sayapnya dari permata yakut memenuhi kamarku.
Allah membukakan pemandanganku, maka kulihat belahan bumi dari timur ke barat, 3 buah bendera berkibar, 1 di timur, 1 di barat, dan 1 lagi di belakang Ka'bah. Sejurus kemudian aku pun melahirkan Muhammad dengan dirawat bidan-bidan dari surga tadi. Kulihat Muhammad sujud ke lantai, lalu mengangkat jari-jari tangannya ke langit. Sesudah itu, kudengar suara gaib yang menyatakan, bawa dia keliling bumi dari timur ke barat dan masukkan ke dalam laut, supaya semua makhluk mengenalnya. Kemudian suara gaib itu pun hilang. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, memancarkan sinar dari Aminah sampai ke negeri Syam atau Syria, sebagai isyarat pada suatu waktu kelak Nabi Muhammad SAW akan berkunjung ke sana. Menurut seorang ulama, Nabi Muhammad SAW lahir tidak seperti manusia lainnya, yaitu keluar dari kemaluan ibunya. Tapi dari dalam perut ibunya, keluar cahaya yang begitu terang, lalu terlihat Nabi SAW dalam keadaan bersujud. Menurut riwayat lain, Nabi Muhammad SAW lahir dengan meletakkan 2 tangannya di lantai, mengangkat kepalanya ke langit sebagai pertanda ketinggian martabatnya dari semua makhluk. Beliau lahir dalam keadaan bersih, sudah berkhitan, sudah terpotong tali pusarnya, wangi. Bercelak mata dengan kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut sebagian ahli sejarah, beliau dikhitan oleh Abdul Muthalib sesudah berusia 7 hari dalam suatu upacara jamuan yang sekaligus menamakannya dengan Muhammad. Serentak dengan kelahiran Nabi Muhammad, singgasana Kaisar di Madain runtuh, api sembahan orang Majusi di Persia yang sejak 1000 tahun menyala menjadi padam. Menurut riwayat lainnya juga, ketika kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berhala-berhala di sekitar Ka'bah jatuh lalu bersujud karena kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertumbuhan badannya begitu cepat, umur 3 bulan dapat berdiri, umur 5 bulan dapat berjalan, umur 9 bulan telah cukup kuat dan berbicara lancar. Beberapa hari beliau menyusu kepada ibunya, kemudian disusukan oleh Suwaibatul Aslamiyah, budak Abu Lahab yang dimerdekakannya setelah mendengar Nabi Muhammad SAW lahir. Suwaibah selain menyusukan Nabi SAW juga menyusukan anaknya, menyusukan Abu Salamah, dan sebelum itu menyusukan Hamzah, paman Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW disusukan Halimah binti Abi Zuaib Asy'adiyah di desa Bani Sa'ad. Beliau diasuh oleh putrinya yang bernama Syiamah. Setelah 2 tahun menghirup udara desa, beliau dikembalikan kepada ibunya, kemudian dibawa ke desa kembali. Bergaul dengan penduduk selama 5 tahun, selama menyusukan Nabi SAW, Halimah mendapat berkah, ternaknya subur, berkembang biak, air susunya banyak dan rezekinya lapang. Sebelum berusia 3 tahun, dadanya dibedah oleh malaikat Jibril, dan ketika berusia 6 tahun, ibunya Aminah meninggal dunia di Abwa, Madinah, ketika berziarah ke makam ayahandanya bersama Nabi SAW. Maka jadilah beliau SAW yatim piatu. Lalu beliau SAW diasuh oleh kakeknya. Setelah kakeknya meninggal, beliau SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Itulah sedikit kutipan kisah kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dipertemukan Nabi Muhammad di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.